Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Sahrul SKM. Pada kesempatan kali ini saya akan memvideokan cara mengganti rollerblade atau gray console. Kali ini mobilnya C-Class C200 tahun 2013 dengan bodi W204. Kalau sebelumnya saya pernah memvideokan juga ya, tapi waktu itu mobilnya W212. Oke guys, masih sama yang kita perlukan. Gray penggantinya, kunci bintang 20. Langsung aja kita harus buka ini dulu karena di sini ada bautnya ya. Bautnya tuh tersembunyi ya. Kita harus lepas ya. Tinggal tarik aja. Oke. Kita lepas bautnya, baut 20-nya kita lepas. Sudah terlepas buat 20-nya. Nah, sudah lepas itu kita congkel aja di sini nih. Di ujungnya nih. Terserah posisinya, saya paling paling enak dari situ ya. Sudah congkel, lepas dia. Oke, kita lepas kulit luarnya. Kita tinggal tarik aja nih ke depan. Ini pastikan jangan ada yang tersisa. Bekas kering yang lamanya jangan sampai tersisa. Oke, kita masuk kering yang baru. Oke, selesai ganti kering yang baru. Seperti tahap awal ngebuka gitu, pasang kembali. Bintang, baut bintang 20 aja jangan lupa kita pasang. Oke, selesai. Sudah berfungsi dengan baik. Oke, demikian video tutorial yang saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.